Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ilyas di Ilyas TV Channel. Sekarang saya akan memberikan tutorial cara mendaftar di aplikasi My Pertamina. Pendaftaran untuk membeli BBM subsidi Pertalite dan solar sudah dibuka sejak 1 Juli 2022. Meski begitu, masih banyak masyarakat yang belum paham bagaimana cara mendaftar di aplikasi My Pertamina ini. Sebagai tahap awal, baru diwajibkan bagi kendaraan roda 4 dan beberapa lokasi, yakni di Bukit Tinggi, Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan Manado. Oke, kita langsung saja download aplikasinya di Google Play Store. Lalu kita ketikkan My Pertamina, lalu install. Kita menunggu proses instalasinya selesai. Nah, proses installnya selesai, lalu kita buka aplikasinya. Kita klik lanjutkan. Terus lanjutkan. Kita mulai. Izinkan My aplikasi saat aplikasinya digunakan. Nah, telah muncul pendaftaran registrasi. Sekarang kita klik pendaftaran. Di sini ada tahap registrasi. Nama lengkap kita isi dengan nama pribadi. Terus nomor telepon, tanggal lahir, dan kode PIN. Tanggal lahirnya diisi sesuai KTP ya. Terus kode PIN-nya, ulangi kode PIN, lalu klik daftar. Masih proses. Nah, terus kita menunggu metode verifikasi OTP, kirim dengan SMS. Kita nunggu OTP-nya dikirim lewat SMS. Nanti kalau sudah ada langsung dimasukkan ke sini. Nah, langsung dimasukkan kode OTP-nya. Nah, registrasi berhasil. Setelah berhasil registrasi, kita masuk menggunakan nomor telepon yang telah didaftarkan tadi dan kode PIN-nya. Masukkan kode PIN lalu masuk. Nah, ini adalah kita telah masuk di aplikasi My Pertamina. Pendaftaran berhasil dan kita sudah masuk. Dan di sini kita harus terhubung dengan link aja untuk metode pembayarannya. Menu-menunya banyak di aplikasi ini, ada panduan-panduannya, cara-cara, terus ada mapnya juga, SPBU terdekat, dan di bawah ada
poin. Kita bisa menukarkan poin dengan topi, kaos. Kita harus menghubungkan My Pertamina dengan aplikasi Link aja. Nah, sekian dulu tutorial cara untuk mendaftar di akun My Pertamina. Untuk caranya mudah ya, tidak sulit-sulit amat. Sekian dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.